Yee, nampak tak tu? Tu apa tu? Buah tu dah membusuk. Sebab apa? Dia tak tahan lama. Macam mana nak buat buah supaya tahan lebih lama? Hello, hi guys. Hari ni saya plan untuk buat jeruk buah. Jadi, apa yang perlu kita ada? Jadi, kita perlukan buah-buahan. So, jom kita pergi ke Desaru Fruit Farm. Okay, kita tengok buah apa ada dulu. Okay, kat situ kita boleh nampak buah mangga, pelam. Okay, mangga ni nampak macam okay je. Okay, kita boleh pilih lah dia. Okay, sekarang saya akan tunjukkan proses penjerukan menggunakan bahan-bahan yang kita telah beli tadi. Okay, kita ada mangga. Bahan yang kedua, kita ada jambu air. Seterusnya, kita mesti ada garam iaitu natrium klorida. Dan juga glukos, gula pasir pun boleh. Cuka atau asid etanoid. Kacang yang telah dilabelkan iaitu pertama mangga jeruk. Kedua, jambu jeruk. Ketiga, jambu tanpa jeruk. Keempat, mangga tanpa jeruk. Okey, jangan lupa penutup untuk keempat-empat bekas jeruk tadi. Okey, sekarang kita kupas kulit mangga. Okey, hati-hati ya. Kita kupas sampai habislah. Okey. Okey, selepas itu kita potong kepada potongan yang lebih kecil supaya ia lebih muat dalam bekas kecil tadi. Okey, letaklah pelam tu dalam bekas supaya bersih sikit. Okey, next step kita buat untuk jambu pula. Okey, kita buat yang sama, potong kepada bahagian yang lebih kecil. Tapi jambu ni kita tak payah potong kulit kan? Potong baik-baik ya, pisau tajam. Okey, kita susun cantik-cantik dalam mangkuk. Okey, lepas tu kita ambil mangga, masukkan mangga tersebut dalam bekas mangga. Masukkan dalam 5 potongan. Lepas tu kita tuang air cuka, ikutlah berapa banyak yang kita nak. Okey, fungsi cuka adalah untuk menghalang mikroorganisma daripada membiak. Memandangkan ianya adalah bersifat asid. Okey, kali ni kita akan masukkan garam. Masukkan garam seberapa banyak yang kita nak. Okey, saya masukkan garam yang banyak sebab memandangkan ini adalah untuk eksperimen. Jadi, saya masukkan garam yang lebih sikit lah untuk lebih tahan lama. Kemudian, saya akan masukkan gula dalam kuantiti yang banyak juga. Untuk apa? Untuk menghasilkan larutan hypertonic. Okey, dah siap mangga jeruk. Kita boleh tutup bekas kita. Okey, seterusnya kita ambil bekas mangga tanpa jeruk. Kita masukkan mangga dalam beberapa hirisan. Okey, lepas tu kita tutup mangga tanpa jeruk kita. Okey, untuk jambu jeruk, kita buat langkah yang sama macam mana kita buat mangga jeruk tadi. Okey, jambu pun kita sediakan satu set jambu tanpa jeruk. Jangan lupa tutup bekas kita, okey? Okey, dah siap dah keempat-empat set kita. Okey, iaitu pertama mangga tanpa jeruk, kedua mangga jeruk, ketiga jambu jeruk dan keempat adalah jambu tanpa jeruk. Okey, kita biarkan dan kita tunggu hingga 5 atau 6 hari. Okey, ni keadaan jeruk kita selepas 6 hari. Apa yang dapat diperhatikan? Okey, mangga tanpa jeruk ni menghasilkan banyak wap air. Ini bermaksud ia menghasilkan banyak mikroorganisma.
dan kita lihat pula jambu jeruk. Okey, kita lihat dia tiada wap air. Dan kita lihat pula jambu tanpa jeruk pun sama macam mangga tanpa jeruk. Banyak wap air yang terhasil. Jambu tanpa jeruk kelihatan pucat warnanya, manakala jambu jeruk masih kelihatan kemerah-merahan. Buah yang dijerukkan kita lihat mengalami pengurangan jisim. Ini kerana air di dalam buah yang dijerukkan itu telah keluar ke dalam larutan jus jeruk melalui proses osmosis.